hasil daripada sebuah yang kita jalankan ini, kita telah berjaya membuat rampasan ke atas 5 buah laptop, 13 tablet dan 3 telefon bimbit. Dan kita telah berjaya membuat rampasan ke atas wang tunai berjumlah RM1,206 dan telah membuat tangkapan 3 tangkapan kata penjaga premis dan 9 pemain. Premis ni baru beroperasi lebih kurang 4 hari dan hasil daripada maklumat awam dan juga risikan yang kita jalankan, kita telah daya masuk premis ni. Okay, berdasarkan sesetan awal yang kita jalankan ke atas device yang terdapat dalam premis, kita dapat di dalam tempoh 4 hari ini total deposit untuk untuk satu premis untuk deposit untuk perjudian saja untuk tempoh 4 hari berjumlah RM7,000. Jadi pertaruhan untuk tempoh 4 hari ini berjumlah RM89,700. Jadi untuk harian maksimum pertaruhan ini pecah 30.